identitario. Mewakili musisi yang hadir. Kontaknya juga pagi, salam kenal. Apa kabar? Baik, bagus. Bagaimana tadi saya sudah menyaksikan langsung sudah divaksinasi. Bagaimana prosesnya? Deg-degan. Karena di depan kampus. Tapi semua berjalan lancar ya. Alhamdulillah nggak apa-apa sih, nggak sakit. Nggak sakit. Apa yang membuat Mas Bim ya ini mau melakukan vaksinasi dan harapannya apa? Memang dari awal udah nunggu giliran ya, jadi emang pengen biar cepat tuntas sih sebenarnya. Dengan berpartisipasi kita ikut vaksin kan makin cepat ya paling nggak untuk mencegah lah. Supaya tidak tertular begitu ya. Jadi bisa berkreasi kembali. Ya, adik yang kedua insya Allah. Saat ini tampak juga Nicholas Saputra, perwakilan dari artis Indonesia dan seniman yang sedang disuntik vaksin COVID-19. Sudah berjalan dengar. Dan saat ini kita menyaksikan Cak Lontong juga hendak disuntik. Dan tampaknya juga sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ada pesan-pesan lagi nggak nih, Cak Lontong, pada para budayawan, seniman, masyarakat nih untuk semuanya terkait vaksinasi? Kan Cak Lontong ini juga ikut kampanye tak kenal maka tak kebal ya? Nah, makanya ini baliho saya gede-gede banget ya, tak kenal maka. Saya siap divaksin saat vaksin siap. Ya. Nah, ya harapan saya sebenarnya kepada masyarakat terutama bahwa vaksin ini salah satu hal yang mungkin saya mengatakan di sini wajib kita laksanakan dan diterima oleh masyarakat karena ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk menghadapi masa COVID seperti ini, Mbak. Dan mudah-mudahan contoh dari teman-teman seniman, budayawan yang antusias untuk menjalani vaksin ini bisa menular, menyebar ke masyarakat dan menjadi yang memberi semangat optimis dan semangat positif bagi masyarakat. Amin. Terima kasih banyak, Cak Lontong.